asyara hadis yang ke-12 an abi firasin rabi atabni ka'bin dari abi firas Robi abn rabi atabni ka'bin al aslami Khadimi rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabi atabni ka'bin al aslami Khadim yaitu adalah pembantunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffah dan dari golongan ahli suffah radhiyallahu anhu. Ahli suffah yaitu yang tempat tinggalnya adalah ya di ujung masjid, ya di belakang masjid. Ya, di situ ada sagap kecil, ada apa? Ada eh, pelapon, ya, ada eh, tempat tutupan, ya, di ujung masjid. Nah, di situlah tempat tidurnya ahli suf, ahli sufa. Ya. Jadi mereka ini ya rombongannya siapa? Rombongannya Abu Hurai, Abu Hurairah. Ya, ahli sufa ini mereka enggak punya rumah ya bajunya saja ada yang punya baju satu ada yang punya baju dua kalau yang satu kering ya yang satu dipakai ya ada yang punya satu kalau punya satu yang satu di, nunggu kering baru dipakai lagi ya nah inilah orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang kaya ya, yang terdekat setiap hari yang ada di samping ya, rumahnya Nabi Muhammad SAW Wasallam adalah pakir mis, fakir miskin, yaitu ahli suf, ahli sufa, ya namanya ahli sufa, Anhu. Gala kuntu abitu ma'a Rasulillah. Beliau berkata, ya uh, Robi'ah ibni berkata kuntu dahulu aku ya tidur ya tidur di samping masjid itu ya di pinggir-pinggir masjid itu Ma Rasulillah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dinyatakan bersama Nabi Muhammad karena apa ya, karena satu ya satu haroh satu tempat ya yang mana masjid sama rumah itu satu ya masjid Nabawi ya dan di situ ada tempat rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan aku tidur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faatihi biwaduihi wahajatihi dan aku mendatangkan, ya, menyiapkan wadu. Ya, beda dengan wudu. Kalau wudu itu airnya berwudu. Kalau wadu itu tempat air, tempat air, ya, alat-alatnya apa yang dipersiapkan itu namanya wadu. Bi wahajatihi wa dan kebutuhan-kebutuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hajat-hajatnya. Aku siapkan kata Rabi atau bin Ka'bin Al Aslami. Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku. Salni mintalah kepadaku. Mau mohon apa engkau? Mau minta apa engkau kepadaku? Ya, ini karena apa? Karena Robiah ya Al Aslami ini selalu ya mengabdikan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramun nas orang yang paling dermawan ya orang yang paling dermawan Ya, tidak mau dia kalau misalnya ada orang berbuat baik, dia tidak membalas dengan kebaikannya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Rabi'ah, "Salni, mintalah kepadaku." Fagultu maka Rabi'ah mengatakan, "As'aluka Mura'fagotaka fil jannah." Aku ingin memohon kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pendampingmu menjadi temanmu di dalam surga ini yang diminta oleh Rabi'ah Al-Aslami Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami -Al jadi dia tidak minta yang lain-lain Fagala maka Rasulullah SAW menawarkan lagi aw ghaira zalik aw ghaira zalik apakah engkau tidak minta yang lain Qultu wa zaka kata Rabi'a ah bin Ka'ab itulah ya Rasulullah yang aku minta itulah yaitu menjadi pendampingmu di dalam sorga. Gola maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau begitu fa ini ala nafsika bikas rotis sujud maka bantulah aku untuk dirimu ya supaya engkau bisa nantinya menjadi pendampingku di dalam surga, bikas rotis sujud dengan banyak banyak sujud ya karena dengan banyak sujud ini ya engkau nanti bisa menjadi pendampingku di dalam surga karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akrabu mayakun al-abdu min rabbih wa sajidun paksi ru addu'a paling dekatnya seorang hamba kepada tuhannya yaitu dalam keadaan sujud. Maka banyak-banyaklah berdoa di dalam su sujud. Ya inilah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada Rabi'ah bin Ka'ab ya, tidak bisa dengan ya duduk-duduk bersantai-santai saja mau menjadi pendampingku di dalam sorga akan tetapi dengan apa yaitu dengan banyak banyak sujud ya dengan banyak sujud bantu aku ya bantu aku ya untuk dirimu dengan apa dengan banyak sujud ya dengan banyak sholat banyak sholat dengan itulah nanti engkau bisa menjadi pendampingku di dalam surga. di dalam sorga. Ya, jadi banyak orang banyak sholat, ya, orang banyak toharoh, orang banyak bersuci. Ya itulah orang yang nantinya akan menjadi pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sorga. Jadi kalau kita malas-malasan sholat, ya, kepingin menjadi pendamping Nabi Muhammad ya nggak mungkin ya kalau sholat subuhnya jam 7, jam 8. ya nyata nyatanya omongannya cinta sama Nabi Muhammad maka ini bukan cinta ini namanya apa dus dusta ya kalau sholat maghribnya jam 8. ya dikodok terus Sholat isaknya ketiduran lagi, Sholat duhurnya ya di waktu asar ketinggalan lagi kalau ditanya cinta nggak sama Nabi cinta nah, itu dus dusta jadi kalau orang betul betul cinta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka tidak akan meninggalkan salat lima waktu sudah jelas di dalam dalil Di dalam Al-Quran Allah jelaskan Kul ing kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni yuhbibkum Allah Wa yawfir lakum zunubakum Wallahu ghafurur rahim Jikalau betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Fattabi'uni ya, Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngaku cinta sama Allah, ya, orang tersebut yakin beriman kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya dusta. Ya, cuma omdo omongan do, doang ya jadi kalau mengaku cinta kepada Allah pastilah dia akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad maka dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa karena tidak akan terpisah cinta kepada Allah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita betul-betul ya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari sunnah gobliyah, sunnah ba'diyah, dari sholat duha, dari sholat witir, kita bilang ya saya melakukan ini karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal ibadah kita pun dinyatakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak akan terlepas di dalam beribadah kepada Allah dan beribadah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni ala nafsika bikasratis sujud yaitu dengan banyak-banyak sujud. Ya, jadi kalau ada orang malas-malas sujud, ya, maka jangan mimpi ya kepingin masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menampakkan dirinya orang yang karom. Salni, mintalah kepadaku. Ya, minta apa? Ya, minta apa? Semuanya akan dikasih kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mengatakan minta apa? Dipinta pun Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam akan mengasih.